hari kemenangan ini, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar tahun ini turut menggelar sholat Idul Fitri berjamaah dan terbuka untuk umum bagi masyarakat Blitar Raya. Sholat Idul Fitri yang berlangsung pada 2 Mei 2022, tepat pada 1 Syawal 1443 Hijriah ini, bertempat di lapangan tenis Agung Jalan Insinyur Soekarno, Kota Blitar, dan diikuti oleh ratusan masyarakat di Blitar Raya. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Senin 1 Syawal 1443 Hijriah bertepatan dengan 2 Mei 2022 Miladiah, kita umat muslim seluruh dunia bisa merayakan Idul Fitri, dan khususnya di Kota Blitar kita bisa melaksanakan sholat Id di lapangan tenis Agung dengan kondisi aman, nyaman, dan juga semarak. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah puasa kita dan amal-amal yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pelaksanaan sholat Idul Fitri ini turut dihadiri oleh Ketua Muhammadiyah Kota Blitar Haji Rusti Rianto SAG. Selain itu, imam sholat dalam Idul Fitri kali ini yakni Ustadz M. Habib dan Khotib Thoriq Taufiqi dari Kota Batu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai imam pada sholat Id kita hari ini, yang terhormat Ustadz Habib, dan sebagai khatib yaitu Ustadz Thoriq Taufiqi. Demikian yang dapat kami sampaikan atas nama Panitia Salat Id Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Blitar. Apabila selama penyelenggaraan salat Id ini ada khilaf, mohon untuk dimaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah,
Maka inilah pada jamaah rahimahullah enam hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqamah beribadah dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala selepas kita melewati bulan Ramadan, yaitu yang pertama selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menjaga niat yang ikhlas karena mengharapkan ridha Allah di dalam setiap amal ibadah kita, yang ketiga kita paksakan diri kita untuk rutin beramal walaupun dengan amalan yang sedikit, yang keempat kita rajin bermuhasabah, mengoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita, yang kelima kita berkomunitas, berkumpul, bermajlis dengan orang-orang saleh, dan yang keenam melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan akhirnya para jamaah rahimahullah, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kita petunjuk dan taufik untuk bisa terus beramal saleh setelah bulan Ramadan ini. Semoga amalan kita di bulan Ramadan tahun ini, baik salat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, qiyamul lail kita, sedekah kita dan amal-amal yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. الإسلامي يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah dilakukan sholat Idul Fitri, kemudian dilanjutkan dengan bersilaturahmi bersama. Momen kembali suci saat lebaran ini dimanfaatkan umat muslim untuk saling bermaafan dan menyambung kembali tali silaturahmi yang terputus. Setelah mengalami 2 tahun lebaran di tengah pandemi, membuat hubungan sesama muslim dengan orang-orang terkasih menjadi berjarak. Namun lebaran 2022 ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan mulai beradaptasi dengan new normal, sudah dapat kembali menjalin tali persaudaraan untuk saling bertemu, berkumpul, dan melepas rindu satu sama lain. Selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh umat Islam yang berada di Jawa. Dan sekaligus pada kesempatan yang sangat indah ini, saya menyampaikan, mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal yang ya karim. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mari masing-masing di antara kita saling berikrar untuk saling memaafkan kesalahan di antara kita. Dan atas nama panitia salat Id pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan sholat Id hari ini, khususnya kepada keluarga besar Bapak Haji Suyono selaku pemilik lapangan tenis agung di Kota Blitar. Sekali lagi, selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.